اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Orang yang main music dan kita dengar keindahan music yang dia main. Pada zahirnya kita lihat dia main alat, tapi kita kena tahu di sebalik dia main itu ialah ilmu yang membolehkan dia memilih segala bentuk lagu yang dia mahu. Dan bila bagi kat kita, kita pula buat jadi lain. Walaupun jari sama, tangan sama, mata sama, ilmu tak sama, keluar bunyi yang berbeza. Kita, aku nak buat yang macam kau. Kita tak boleh. Sebab kita tidak ada pengetahuan. Maka kita tidak boleh kontrol. Kita pergi ke beli barang. Ni tuan-tuan, orang beli barang, kita kata, aku ada kebebasan untuk memilih. Adakah kita benar-benar ada kebebasan untuk memilih? Atau sebenarnya kita dipengaruhi oleh orang lain untuk memilih? Sebab kita pergi ke pasar raya, kita tengok banyak iklan. Adakah kita membeli dengan ilmu kita? Atau kita membeli, kita tengok iklan tu cantik sikit, yang tu lawa sikit perempuan dah, yang ni pakai tak lawa sikit, baguslah ihsan kan. Biasanya gambar spot, semua pakai hebat-hebat kan. Adakah kita memilih dengan ilmu ataupun kita dipengaruhi? Orang yang kata, saya buat keputusan dengan pilihan saya. Tapi di belakang pilihan dia, ada suatu kuasa. Sama ada kejahilan dia ataupun ilmu dia. Maka agama menegaskan tentang keperluan menguasai ilmu sebelum membuat pilihan. Dan demokrasi selalu bercakap tentang hak membuat pilihan. It's okay. Tapi hak untuk membuat pilihan tidak boleh datang di dalam Islam sebelum mempunyai pengetahuan ilmu untuk memilih yang betul. Kegagalan menguasai ilmu untuk memilih yang betul, lalu kita berikan pilihan kepada orang itu, dia akan rosak. Kenapa kita tak bagi pilihan pada anak kita yang masih kecil? Walaupun dia insan macam kita. Sebab kita tahu dia tidak mendasari pilihan dia daripada ilmu yang betul. Jadi kita kata dia patut ada duit banyak ni saja. Dia tak boleh. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Quran kata, jangan bagi kepada orang bodoh harta kamu. Apa salahnya? Dia pun orang juga. Tak. Kebodohan boleh menyebabkan dia membuat pilihan yang salah.